Throw My Life Indonesia. Survei mengatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi nggak subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, tombol yang merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya, karena lonceng Anda bahagia kami. Hey guys, selamat datang di Melvin Game. Kali ini saya mau review game Disorder, dan tentunya game dengan kualitas grafik tinggi dan juga bisa dibilang saingannya PUBG atau Battle Royale lainnya. Oke, sekarang kita langsung saja ke gamenya. Oke guys, ini menu home, dan kita ke pengaturan dulu. Di sini ada game, pengaturan bidikannya bisa mati, bantuan bidikan otomatis atau tembok otomatis, terus grafik. Di sini resolusi saya udah tinggi, kontrol juga bisa dikustomasi, dan sekarang kita match. Ini seri udah resmi server kan, karena sebelumnya itu server masih terlalu kurang stabil. Di sini saya mau pakai ini aja. Pakai karakter yang awalannya. Ini grafik udah tinggi, guys. Oke, sekarang kita masuk di gamenya. Kalau di Battle Royale lain itu, ini seperti Team Deathmatch, dan di sini juga bisa langsung ganti hero. Soal grafis, bisa saya bilang setara dengan Rules of Survival. Yes, satu. Ini bisa dideteksi. Keren, guys. Aduh, mati guys. Oke, senjata kedua coba. Ini bisa juga ada kekebalan tubuhnya. Mati guys, teman-teman baru datang. Keren juga ini game, ringan, grafik bisa dibilang boleh diadu sama game Battle Royale lainnya. Cuma ini tuh game
seperti apa ya, seperti MOBA ya. Tuh, hasilnya kelihatan guys. Mati lagi. Cuma yang saya suka ini ya ini, kalau mati cuma 5 detik baru review. Kalau game-game yang lain tuh kadang memang awalnya 5 menit, ya 5 menit, 5 detik, terus 10 detik, sampai 30 detik baru review kembali. Mantap guys. Mati lagi. Udah berapa kali mati saya ini. Ini hampir hampir kalah ini saya ini. Karena musuh sudah 99%. Sedangkan tim saya baru 95, 6, 8. Wih, ternyata menang guys. Kirain kalah. Oke, ronde kedua. Pakai semua yang bisa dipakai. Activating pulse detection. Clear. Wah, cepet banget larinya. Keren lo guys, keren keren. Activating pulse detection. Clear. Ini manjatnya ini ya. Cus. Tuh, manjat guys. Cus. Bisa manjat guys ini. Oh, kalau gedung tinggi nggak bisa ya. Iya nggak bisa guys kalau gedung tinggi. Activating pulse detection. Enemies detected. Teman-teman saya nggak ada yang mau berani masuk. Ini musuh udah hampir 100 nih, 200. Aduh, kalah nih guys. Tuh 96. Aih, kalah guys. Defeat, defeat. MVP, nggak tahu siapa nih. Curang lah, saya kill 5 doang. Grafik sangat bagus guys. Ini udah kebuka mode sessionnya sebagian. Ini apa ini? Oh, ke arus diffuse ini. Diffuse bom kayaknya.
This is the last actual combat training. The site is simulated. This island is occupied by mercenaries. Maybe you'll get your memory back after mercenaries set up a defense system while occupying the island. We'll strike by boat from the coastline. Okay, guys. There are several forces fighting for the missile system. Nah, sekarang main disorder. Is inevitable. Do you see the enemy squad in front? Sweep them. Enemy squad is eliminated. Well done. Combat brings experience and coins. The chance to choose the different talent combinations will bring different experience. Now, let's march forward. Okay. Sekarang ini apa nih? Ini siapa yang teman saya? Kok enggak ikut sih? Do you see the enemies in front? There are mercenaries on the island. Defeat them. Ternyata tadi ternyata tadi baru tutorialnya, guys. Kirain saya duluan. To win a weapon chip. Pick up this chip to improve your weapon damage. Dapat refill. With enough coins, you could buy armor and weapon accessories in the store. There are parking spots for drones on the island. Call the drone to take you for a short distance. Ini drone kayaknya ini apa nih? Iya, drone. Naik. Cih, keren, guys. Bisa naik drone. Drone tingkat dewa. See the device here? You can use it to detect the light. It can also be used to detect other surrounding squads. Oh, petunjuk jalannya, guys. Petunjuk jalannya, guys. Only after occupying the small outer base can we have access to scrutinize the marching route on your map. Okay. Radar baru mission. Do you see the base in front? Mercenaries have set up a dual layer defense system on the island. Pergi ke small base. Nodes in the outer defense system. Capture this base. You know, only a completed capture can be regarded as a success. Harus dikapitur, guys. Harus dikapitur, guys. Hidup kembali. Tolong kawan. Kawan saya mana? You could even develop unique tactics. Sekarang kita keluar. Take the drone at the parking spot and move ahead. Di map berikutnya. Mantep, guys. Panggil airdrop. Airdrop. Panggil air drone. Naik. Berarti ini game memang simple ya, mau kemana-mana tinggal panggil drone, nanti akan diantar sendiri ke tujuannya. Ini apa tadi, musuh? Oke, udah mati, guys. Sekarang kita oke, udah mantap.
tinggal satu lift. Musuhnya banyak banget ya. Ini masih kebal nih di tutorialnya. Oke, mungkin ini teman saya ini yang cewek ini atau gimana. Dapat 14 skin, 15 skin. Lumayan. Oke, naik level 4. Membuka fungsi apa untuk persiapannya? Klik hero. Di sini skillnya ada lagi masuk. Oh ya. Ini upgrade-nya ini. Helm bisa naik bisa turun. Ya. Mantap. Ini tembaknya yang mau kita pakai. Ini yang dipakai ini. Ini karakter yang sudah terbuka dan isinya banyak juga ini. Banyak juga ya anunya. Single best score link all battle. Kita ke pengaturan dulu guys, ke control, karena ini tadi tim otomatis jadikan otomatis saja. Keluar dan kita gratis, keren juga ini. Nah, pakai ini aja lah, keren ini guys. Prometheus, prajurit yang bangkit kembali dari kematian dan tidak pernah berhenti. Ini aja namanya udah aneh, terus artinya si Prometheus ini juga prajurit yang bangkit dari kematian. Wah, buset guys. Oke guys, sekarang ini bukan lagi tutorial. Grafik udah ultra dan masih bagus juga. Oke guys, sekarang kita maju. Ini tempat berkumpul nih, prajurit sedang berkumpul. Mantap. Fighting Rote mendarat. Ini aja lah B juga. Pilih B aja guys, supaya ringan. Ini tinggal beberapa detik lagi. Oke guys, sekarang kita battle. Dan di sini bisa memakai kendaraan seperti perahu, pesawat, drone. Nah, ini kelebihannya dari disorder. Kalau battle royale lainnya kan pakai pesawat atau helikopter kan.
Ini mau kemana, guys? Udah turun aja lah. Oke. Ini harus di upgrade atau bagaimana nih? Ini baru main udah mati. Kita an dulu, guys. Tuh, pakai kapal besar banget nih. Ini guys, gue tolongin guys. Mana dia guys? Kita ambil dulu menunya guys. Mati dia. Mati. Nih, teman-teman mana lagi? Kok enggak ada yang ngajakin sih, guys? Activating pulse detection. Yuk, panggil, panggil. Panggil, panggil. Yuk, antar saya ke sana. Teman-teman saya di mana nih? Mati lagi. Aduh, guys. Kalah lagi. Terpaksa nunggu lagi deh. Buset, ini ngapain lagi nih, aduh. Ya, mantap, mantap, mantap. Tinggal 2 orang nih temen nih. Semuanya 5 orang guys. 5 orang itu satu tim. Kalau battle royale lainnya kan 4. Tapi ada kok yang satu timnya itu sampai 8. Ada. Nanti kalau pengen tahu ya, nanti saya kasih review gamenya. Dia satu tim itu 8. Apalagi gamenya ini yang battle royale ini kan bisa offline dan online. Nah, ini bagusnya. Kalau soal grafik yang bersama Free Fire, ini kok nggak dibales-bales sih? Help me, bro. Mana pesan saya? Enggak ambil tampil. Help me, bro.
saya di mana ini? Look out, danger ahead. Gak tahu ini yang mana saya. Kan misinya kan harus ke misil itu. Mungkin saya di sini nih kayaknya. Check it out. This way. Ini saya ini. Check it out. Wah, si Honey mati lagi. Ini mana ini yang mau nolong ini? Enggak ada yang nolong. Gimana ini? Aduh. Tuh, teman saya cuma sendirian, guys. Aduh. Kena headshot, guys. Oke guys, untuk review game Disordered-nya sampai di sini dulu. Intinya satu, semakin kita memainkan game ini akan semakin terbuka map-map berikutnya. Dan soal keluhan nomor satu nggak ada. Yang kedua, grafis bagus. Yang ketiga, juga kontrol enak. Dan keempat, ringan meskipun di mode grafis yang paling ultra atau hik. Dan tentunya karakter sangat menarik dan grafis juga realistis sebanding dengan game Rules of Survival. Dan di sini karakternya sangat banyak juga, dan mode-mode berikutnya itu pasti Battle Royale, cuma misinya itu beda, biasanya beda. Kalau ini itu misinya, kalau yang Battle Royale itu harus ke tower roket. Nah, di sana finishnya. Oke guys, sampai di sini review game Disordered-nya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng juga. Terima kasih banyak buat subscriber sudah setia nemenin channel ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.